kesehatan. Halo guys, selamat datang di Cah Bagus Channel. Ini hari Kamis tanggal 30 Desember 2021. Kita berada di base camp pendakian Gunung Telomoyo via Arsal. Ini peta pendakiannya. Estimasi sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam tergantung kondisi fisik. Ini jalannya. Cuacanya agak mendung-mendung. Ini untuk jalur pendakiannya sebelah sini gerbangnya. Dan base campnya sebelah sana. Kita langsung masuk ke base camp. Ya, penampakan base campnya seperti ini. Di sini juga terdapat penyewaan alat-alat pendakian. Untuk yang alat-alatnya kurang bisa nyewa di sini. Ini buat istirahat. Cukup luas. Bisa juga pesan makanan di sini. Kita istirahat dulu. Jam 8.37 kita mulai start dari base camp Arsal menuju puncak Telomoyo. Puncaknya tertutup kabut. Iya toh ya. Vegetasi di awal masih ladang-ladang warga. Ini ladang labu kayaknya. Ini kanan kiri ladang warga. Untuk jalannya masih cor. Burung-burung juga cukup banyak di sini. Jadi sejauh ini masih relatif landai jalurnya. Monggo Pak, Bu. Ini sedikit menanjak. Masih di kebun-kebun warga. Di sini ada air yang mengucur berasal dari sumber ini. Jalan mulai menanjak, masih di jalan beton. Cucunya baru menanam. Ya, dari sini view udah mulai terbuka. Belakang adalah penampakan rumah-rumah di bawah.
sayang di belakang itu sebenarnya ada Gunung Merbabu, cuma karena backlight nggak kelihatan. ...13 menit dari base camp, kita ketemu Gapuro Ismoyo, gerbang pendakian. Foto gak? Ya, penampakan Gapuro Ismoyo seperti ini. Ini ada tempat untuk duduk. Sana juga ada. Dan vegetasinya mulai tertutup. Sekitar 10 menit dari base camp, jalannya berubah menjadi tanah, kanan kiri rumput, dan sebelah sana itu ladang warga. Itu yang ketutup awan adalah Gunung Andong. Ya, kita kembali ke jalur. Udah mulai landai. Walaupun sebentar, lumayan lah. Kayaknya gerimis sih. Iya. Untungnya tadi sebelum mulai pendakian, saya menyempatkan diri untuk sarapan dulu untuk mengisi tenaga, soalnya ketika kita berkegiatan di alam apalagi nanjak seperti ini tentu butuh asupan energi yang banyak. Sekitar setengah jam dari base camp, kita sampai di pos 1. Pos 1, pos Bagong namanya. Kayak kotak dulu. Jam 9.08 kita sampai di pos 2 besok. Kurang lebih estimasinya sekitar 45 menit dari base camp. View-nya seperti ini. Masih dengan rumput-rumput dan pohon cemara di sekitarnya. Untuk pos 2 ke pos 3 itu jaraknya 400 meter. Pas pos 2
jalan masih menanjak, didominasi oleh tanah yang kayaknya cukup licin kalau hujan. Ini kemiringannya sekitar 40 derajat. Walaupun gunungnya enggak seberapa tinggi ya, tapi treknya cukup menguras tenaga juga. Jadi tetap butuh persiapan. Ya, kurang lebih seperti inilah vegetasinya di jalur pendakian Gunung Telomoyo. Tuh, Mas Freeman. Sepertinya di atas anginnya cukup kencang ya. Terdengar dari suaranya semeribit. Tapi gak apa-apa, adem. Yang penting sampai atas nanti dapat view. Jalan santai saja, ojo ngoyo. Nikmati perjalananmu, karena sesungguhnya yang dicari di pendakian adalah nikmat dari perjalanan dari bawah sampai atas. Bisa mendengarkan suara-suara burung, suara angin. Ada kupu-kupu kayak gini. Ada bunga-bunga dan lain-lain. Trek menuju Kopos 3. View-nya seperti ini. Sayang ketutup kabut. Kalau enggak ketutup kabut, kelihatan di belakang ada Gunung Merbabu. Dari sini view udah mulai terbuka. Ya, untuk pemula oke sih. Walaupun di awal tadi cukup menyiksa juga, tapi makin kesini treknya sudah agak bersahabat. Di pos 2 kita sampai di pos 3 Gareng. Tiap posnya sepertinya diambil dari nama-nama pembayangan. Satu Bagong, Petro, sekarang Gareng. Itu pelangnya. Jadi dari pos 3 ke Tugu Batas itu
400 meter dengan trek yang masih seperti ini. Jam 9.47 atau 1 jam dari base camp, kita sampai di Tugu Perbatasan. Itu depan Tugu Perbatasan. Batas Kabupaten Semarang Magelang. Tugu Batas. Dari Tugu Batas kita menuju ke Sunrise Camp atau area camp. Ya, kurang lebih 15 menit dari sini. Vegetasinya relatif sama ya sepanjang perjalanan. Cuma ini ada tumbuhan pakis di kanan kiri. Hati-hati kalau melintasinya, soalnya gatel kalau kena kulit. Itu di depan relatif udah datar. Oh, ada satu tanjakan lagi. Tanjakan Katresnan. Biasanya tanjakan kalau udah ada namanya, wing, tinggi banget. Jam 9.58 atau 1 jam 15 menit. Kita sampai di puncak Keratan atau Sunrise Camp. Ini Sunrise Camp-nya. Ini bisa untuk beberapa tenda ya. Banyak. 1, 2. Mungkin 20 atau 30 tenda bisa. Sampai atas. Untuk view-nya masih ketutup kabut. Kabut itu seperti dia. Ditunggu enggak muncul-muncul. Enggak hilang-hilang. Sinyali. Sunrise Camp. Kabut dan anginnya cukup kencang. Itu ada orang yang camp. Nggih, Mas, monggo. Siap. Nggih. Siap, Mas. Nggih. Wah, mantap. Akhirnya setelah 1 jam 30 menit kira-kira ya, kita sampai di puncak Ismoyo. 1894.
Ini penampakan di puncak Ismoyo. Full kabut. Sana masih ada jalur lagi tapi cukup ekstrim. Itu menuju ke puncak yang ada towernya. Mungkin kapan-kapan akan ada pengembangan dari pihak basecamp ya untuk sampai ke sana. Eman, kalau nggak ke puncak yang tertinggi. Tapi sebenarnya di sini juga udah bagus sih, kalau nggak kabut. Sayangnya ini kabut. Ya, berakhirlah vlog kita untuk pendakian Gunung Telomoyo kali ini. Nantikan untuk vlog-vlog selanjutnya. Tetap like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.